Film ini dimulai dengan seorang anak SMA yang baru saja pulang sekolah menaiki transportasi umum. Namanya adalah Raka. Raka merupakan seorang anak indigo. Ia memiliki sebuah gelang yang mana gelang itu akan merekat setiap kali mendeteksi sosok gaib yang ada di sekitarnya. Saat itu, ada sosok hantu perempuan dengan rambut menjuntai panjang. Raka segera membuka buku diarinya, lalu menggambarkan sosok hantu tersebut. Tak lama kemudian, tiga anak SMA lainnya datang mendekati Raka. Mereka melihat Raka sebagai orang freak atau aneh, karena sering menggambarkan sosok hantu, sehingga saat itu ia dibully di transportasi umum. Beruntung ada seorang ibu baik hati yang melerai mereka semua. Belum lulus SMA udah nginjek-nginjek orang. Perjalanan kalian tuh masih panjang. Nanti kalau kalian lulus, kalian yang diginiin orang. Keluar. Makasih. Kamu juga. Kalau digituin orang, lawan. Jangan diem aja. Ya, maaf ngerepotin, Bu. Raka pun tak jadi dipukuli. Yah, begitulah kehidupan Raka. Lahir dengan kemampuan indigo adalah mimpi buruk baginya. Namun dengan bakat ini, setidaknya ia bisa membantu orang. Tolong saya. Saat itu, ia berhasil menemukan kuburan seorang wanita yang tewas karena pembunuhan. Sesampainya di kosan, Raka mendapatkan pesan dari tiga orang anak yang ada di bus tadi. Mereka akan terus mengincarnya karena urusan mereka belum selesai. Raka merasa kurang cocok dengan lingkungan Jakarta. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut dan pulang ke kota asalnya, yaitu kota Bogor. Di sini ada orang Bogor. Ketika di perjalanan, gelangnya seketika merekat. Itu pertanda ada sosok gaib di sekitarnya. Ketika melihat ke arah depan, ia melihat sosok nenek-nenek. Raka bertanya nenek itu mau minta tolong apa? Mau nunjukin kuburannya ada di mana? Atau mau minta tolong balas dendam sama siapa? Tapi ternyata, nenek itu adalah manusia asli yang berusaha menggapai barangnya yang jatuh. Karena kejadian itu, Raka pun ditertawakan oleh seseorang yang ada di belakangnya. Ketika menoleh, ia melihat siswi SMA berparas manis. Tak terasa Raka sudah sampai di tempat tujuan. Akan tetapi, ia sibuk mencari perempuan tadi. Saat itu sedang turun hujan. Ya, karena Bogor memang dijuluki kota hujan slur. Raka berinisiatif memberikan tumpangan payung kepada perempuan itu. Lalu mereka berdua pun menepi ke sebuah warung. Teh, ya? Maaf, ada toilet nggak ya? Oh, nggak ada. Toilet jauh di sana. Kamu bantu aku ya? Itu toiletnya jauh banget soalnya aku mau ganti baju. Kamu madep sana lah. Karena basah kuyup, kemudian Raka mengganti pakaiannya di sana. Raka pun mengobrol dengan perempuan itu. Kamu kok sedih? Aku senang aja akhirnya ada yang ngajak aku ngobrol. Ini Den, bajigurnya. Makasih ya Teh, tapi kok cuma satu? Buat teman. Dari tadi kan Aden sendiri. Enggak. Tiba-tiba saja ia menghilang. Perempuan itu seketika berdiri di bawah derasnya hujan. Lalu secara perlahan ia memudar dan seketika menghilang. Raka baru sadar jika perempuan itu adalah sosok hantu. Berarti gelangnya tadi merekat bukan karena si nenek-nenek,
tetapi hantu perempuan itu. Raka akhirnya sampai di rumah pamannya, yaitu Mang Ajat. Selama di Bogor, Raka akan tinggal di sana, karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Mang Ajat merupakan seorang penulis. Ia lebih sering membuat buku cerita horor. Dulu, Mang Ajat buka praktek dukun, tapi sekarang sudah tidak lagi, karena banyak yang menyalahgunakan ilmu itu untuk kepentingan pribadi, seperti pesugihan, pelet, susuk, ataupun santet. Padahal yang ia pelajari adalah ilmu dukun putih. Orang-orang sekarang kalau nyariin dukun pinginnya melet, lu. Padahal kan kita bukan dari keturunan dukun hitam. Ya, walaupun kulit saya hitam. Bakat indigo ini adalah keturunan dari leluhur keluarga mereka. Setiap generasi pasti ada satu yang mewarisinya. Di generasi 90-an dipegang oleh Mang Ajat, sementara generasi 2000-an dipegang oleh Raka. Oleh sebab itulah, mereka mempunyai gelang yang sama. Film beralih kepada sebuah pesta ulang tahun. Di tengah-tengah pesta, salah satu anak bernama Vanessa izin pulang duluan. Ketika di parkiran, ia bertemu dengan hantu masker. Tiba-tiba... Iya, sayang. Iya, sabar ya. Ini aku udah mau OTW kok. Ia ditabrak dengan kencang oleh sebuah mobil hingga badannya terpental. Dua minggu kemudian, Raka menjadi siswa baru di SMA Sumpah Pemuda Bogor. Di hari pertama sekolah, ia hampir saja telat. Tapi untungnya penjaga sekolah, yaitu Pak Dudung, baik hati, sehingga Raka masih tepat waktu. Sementara itu, ada tiga anak lagi yang datang terlambat. Namun Pak Dudung tak memperbolehkan mereka masuk, karena sudah lebih dari jam 7. Ternyata ketiga anak itu adalah pentolan di sekolah ini. Mereka adalah Dodi, Romi, dan juga Nino. Orang tua Dodi adalah donatur utama di sekolah ini. Jika Dudung berani macam-macam dengan mereka, akan ia pastikan besok Dudung dipecat dari pekerjaannya. Sehingga dengan ancaman itu, Dodi and the gang pun tidak jadi terlambat. Saat di parkiran sepeda, hantu perempuan itu muncul kembali. Ia sangat senang karena bertemu Raka lagi. Namun Raka sedang malas. Ia tidak mau meladeni hantu lagi. Di toilet, Erlin, siswi berkacamata, mengucapkan bela sungkawa kepada Sonya atas kematian Vanessa, sahabatnya. Sonya malah bersikap kasar. Ia tahu Erlin senang jika Vanessa mati, karena mereka sering membulinya. Erlin pun berniat melaporkan hal itu kepada kepala sekolah. Namun seketika, hal itu dicegah oleh Sonya. Ibu Tara, kepala sekolah ini, memperkenalkan Raka kepada murid kelas 12. Raka pun disuruh memperkenalkan diri, kemudian duduk di sampingnya Sonya. Sonya pun merasa keberatan. Bangku ini adalah bangkunya Vanessa. Ia masih berkabung atas kepergiannya. Pokoknya Sonya ingin Raka pindah setelah jam pelajaran pertama. Enak ya duduk di situ. Enak gimana? Yang di belakang. Jangan berisik. Gue gak mau tahu ya. Setelah pelajaran Pak Didik, gue pindah dari sini. Tapi tadi... Pindah, anjing. Saat kelas berlangsung, tiba-tiba gelang Raka merekat. Ia melihat penampakan di balik pintu. Sosok setan masker yang sangat menyeramkan. Sonya memergoki Raka menggambar hantu itu. Kemudian ia menjerit. Sepulangnya sekolah, Raka pergi ke taman untuk menyelesaikan gambar setan masker.
Cie, gambar siapa tuh? Cie. Pacar kamu ya, kiu kiu. Hantu perempuan itu datang. Ia meledek Raka, namun Raka cuek tidak menggubrisnya. Saat malam hari, salah satu gengnya Sonya bernama Lisbeth sedang gegana alias gelisah galau merana karena anjing kesayangannya si Bruno menghilang entah kemana. Saking sedihnya, ia berkata kepada ibunya jika Bruno tak kunjung ditemukan, maka ia akan pergi dari rumah. Kemudian Lisbeth mendengar suara Bruno. Bruno? Ia pun keluar rumah mencari anjingnya itu. Lalu terdapat darah menetes dari arah atas. Tiba-tiba tubuh anjingnya meledak dalam kondisi tergantung di atas pohon. Lisbeth melihat hantu masker itu. Ia pun berujung dibunuh di halaman rumahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, orang tua Lisbeth datang ke sekolah untuk memberitahukan bahwa anaknya hilang selama beberapa hari. Butara kemudian meminta tolong Raka untuk memanggilkan Sonya ke kantor ruangan guru. Raka memberitahu Sonya bahwa dirinya dipanggil oleh Butara untuk dimintai keterangan kepada orang tua Lisbeth. Dodi merasa tidak senang Raka mencari perhatian di depan Sonya. Ia pun merobek gambaran Raka, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Dodi mengancam agar Raka jangan caper lagi sama Sonya. Raka yang trauma seketika muntah. Tiba-tiba hantu perempuan itu datang membantunya. Sekarang Raka tidak bisa berpura-pura lagi tidak melihat hantu itu. Hantu tersebut ingin meminta bantuan Raka. Raka berkata, bantuan apa? Mau nunjukin kuburannya ada di mana? Atau mau balas dendam sama siapa? Akan tetapi, hantu itu hanya ingin mengobrol saja. Ia pun curhat, jadi hantu itu gak enak. Gak ada temennya, keluyuran kemana-mana gak ada yang tahu, dan sering merasa kesepian. Hantu itu sangat senang karena bertemu Raka di terminal bus, terus hujan-hujanan, neduh bareng di warung. Sejak saat itu, dia merasa punya teman. Ternyata Slur, hantu itu tidak tahu sama sekali jasadnya dikuburkan di mana. Bahkan ia tidak tahu nama dan siapa dirinya sendiri. Raka merasa hantu itu bohong. Hantu itu pun bersumpah jika ia benar-benar tidak tahu. Aku tuh sebenarnya gak tahu aku ini siapa. Aku bahkan gak ingat nama aku. Bohong. Kamu matinya kejedut gitu, makanya lupa. Bah! Sumpah. Emang setan bisa sumpah? Bisa lah. Raka pun dipergoki oleh Sonya dan Nara sedang berbicara sendirian. Sonya mengetahui jika Raka anak Indigo. Raka, lo anak Indi. Kok Indi sih? Iya, yang bisa komunikasi sama setan. Indi kan? Itu Indigo, Bego. Ia bertanya, apakah Raka pernah melihat sosok hantu masker? Raka menjawab pernah. Tak lama kemudian, Dodi datang. Sonya berkata Raka bisa lihat hantu masker. Dodi bertanya kepada Raka, apakah itu benar? Raka tidak mau berurusan dengan mereka, sehingga menjawab tidak. Hal itu membuat Sonya kesal karena merasa dipermainkan. Sepulangnya sekolah, hantu itu kecewa karena Raka diam saja ketika tadi mendapatkan perundungan. Ia menyuruh Raka melawan. Raka malah menyalahkan hantu itu. Andai saja dia tidak datang, pasti ia tidak akan dianggap aneh oleh teman-temannya. Hantu berkata Raka enggak aneh, bisa lihat setan itu keren. Jika keren, pasti ia sudah diterima dengan baik oleh teman-temannya. Raka yang marah pun berteriak, tidak mau diikuti oleh hantu itu lagi.
Aku bilang, jangan! Diam di situ! Malam harinya, setelah mengusir hantu itu, Raka menjadi tidak fokus. Ia merasa bersalah karena sudah berteriak kepadanya. Sementara itu, salah satu geng pembuli, yaitu Nino, merupakan seorang YouTuber gaming. Ketika sedang asik membuat konten, tiba-tiba saja lampu mati. Dari layar komputer, secara mengejutkan muncul sosok hantu masker. Nino pun tewas karena serangan hantu ganas tersebut. Keesokan harinya, saat prates ujian, Nino tidak datang ke sekolah. Nara, pacarnya Nino, mengira jika Nino pasti bangun kesiangan karena sering main game malam hari. Ada cewek lain? Ya, terus gue gimana? Ngomong terus! Ketika jam istirahat, Raka keluar dari kelas. Ia berharap gelangnya merekat karena berusaha mencari hantu manis. Sepulangnya sekolah, Raka bergegas mencari hantu itu lagi. Di belakang gedung sekolah, ternyata ada sebuah bangunan. Di sana gelang Raka seketika merekat, pertanda adanya sosok hantu. Raka mengira hantu manis ada di dalam bangunan itu. Ternyata bangunan itu adalah properti sekolah. Tidak ada yang boleh masuk ke dalamnya kecuali petugas sekolah. Tidak pantang menyerah, Raka mencari hantu manis ke terminal bus. Ia mencari hantu itu dari bus yang satu ke bus yang lainnya. Akhirnya Raka melihat hantu itu ada di bus sebelahnya. Raka meminta maaf, ia mengaku salah karena tidak mau menolong hantu manis. Oleh karenanya, hantu itu pun menampakkan diri, kemudian memaafkan Raka. Sebenarnya, Raka tidak tega kepada setiap hantu yang meminta bantuan kepadanya, sehingga ia selalu menolong mereka. Tapi ia bingung bagaimana cara membantu hantu manis. Hantu itu pun kebingungan juga. Andai saja ia ingat siapa dirinya sendiri, pasti semuanya tidak akan serumit ini. Daripada ambil pusing, mereka pun memilih bermain sepeda bersama-sama. Di sisi lain, Sonya and the gang baru menyadari jika Nino menghilang dari rumahnya. Sonya ketakutan, ia rasa ada yang tidak beres dengan semua ini. Pertama Vanessa, kedua Lisbeth, dan sekarang Nino. Ia rasa ada sesuatu berbahaya yang mengancam keselamatan mereka. Kemudian mereka pun mengecek rekaman video Nino semalam. Setan masker. Mereka mendengar Nino berkata setan masker. Kemudian setelah itu, tiba-tiba video menjadi buram. Film berpindah kepada Mang Ajat. Ketika tengah fokus melukis novel barunya, seketika gelangnya merekat. Ternyata, Raka membawa hantu manis pulang ke rumah. Selama berhari-hari, setelah pulang sekolah, Raka menghabiskan waktunya bersama hantu manis. Mereka bermain di tepi danau dan saling bercanda gurau satu sama lain. Tapi terkadang hantu manis merasa sedih karena ia tidak bisa melihat dirinya sendiri karena sifatnya yang gaib. Raka pun menggambarkan wajah hantu manis supaya dia tahu bagaimana rupanya. Makasih, Raka. Selain itu, Raka pun memberikannya nama Windy. Karena hantu itu sering datang atau pergi semaunya, sama halnya seperti angin. Masih arah.
Aku jadi pengen nama sekarang. Tak bisa dipungkiri, lama-kelamaan mulai muncul perasaan di hatinya Raka. Ia terpincut oleh kecantikan hantu itu. Mang Ajat hanya bisa memberikan nasihat. Secantik apapun, tapi Raka harus ingat jika dia adalah setan. Raka pun berkata, tidak tahu mengapa ia suka dengan hantu itu, dan rasanya tidak asing seperti pernah bertemu. Keesokan harinya, saat pembagian hasil ulangan, Sonya and the gang mendapatkan nilai paling rendah di kelas, sementara Erlin meraih nilai paling tinggi. Untungnya ini masih latihan soal, bukan ujian yang asli. Pak Dik-Dik meminta mereka semua agar belajar sungguh-sungguh supaya ujian nanti mereka mendapatkan nilai yang sempurna. Lu puas kan nilai gue jelek? Sonya pun tidak terima. Ia merundung Erlin karena mendapatkan nilai lebih tinggi darinya. Raka melihat aksi perundungan itu. Ia berkata, tidak ada siapapun yang mengejek nilainya. Ia meminta Sonya agar berhenti melakukan perundungan kepada Erlin. Raka dianggap sebagai sok jagoan. Lantas jika Raka tidak mau melihat Erlin dibully, maka ia harus mencium kaki Dodi. Dengan terpaksa, Raka pun melakukannya. Raka sangat kesal kepada dirinya sendiri karena selalu menuruti keinginan para pembuli. Ia menganggap dirinya lemah dan juga bodoh. Windy pun datang untuk menenangkan Raka. Ia berkata Raka tidak bodoh, justru Raka adalah jagoan. Ia merasa bangga karena Raka bisa membela teman yang sedang dibully. Ketika malam hari, salah satu geng pembuli, yaitu Romi, diminta oleh Sonya untuk datang ke sekolah. Ia diberikan tugas untuk mengambil soal ujian di lokernya Pak Dik-Dik. Romi pun melancarkan aksinya dengan sangat berhati-hati, karena di malam itu ada Pak Dudung yang sedang patroli malam. Beberapa kali hampir saja Romi ketahuan, namun dengan akalnya yang cerdik, akhirnya ia tiba di ruang guru dan menemukan lokernya Pak Dik-Dik. Di sana, Romi berhasil memfoto lembar soal matematika yang akan diujikan besok pagi. Setelah mendapatkan foto soalnya, ternyata mereka menyekap Erlin di bagasi mobil. Mereka menyuruh Erlin mengerjakan soal ujian itu, supaya besok ada kunci jawaban sehingga mereka bisa mendapatkan nilai 100. Sementara itu, Romi masih ada di sekolah. Ia berusaha keluar, tapi Pak Dudung masih berkeliling. Romi yang hampir ketahuan bersembunyi di dalam toilet. Di sana, ia mendengar suara Nino meminta bantuan. Ngapain di sini, Nino? Bukannya menemukan Nino, ia malah melihat Lisbeth dalam keadaan berlumuran darah dan meminta bantuannya juga. Tiba-tiba saja, ia berubah jadi sosok setan masker. Romi pun dibantai secara keji di dalam toilet sekolah. Keesokan paginya, Romi tidak hadir di ruangan ujian. Sementara para anak-anak nakal sudah siap dengan kunci jawabannya. Sonya menyembunyikan kertas jawaban di kaos kaki, Nara di bando, sementara Dodi di dalam masker. Raka yang melihat kecurangan itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Tiba-tiba saja, gelang Raka merekat. Seketika, pensil miliknya bergerak dengan sendiri mencoret-coret lembar jawaban. Sosok setan masker pun muncul di hadapannya. Raka pun menggambarkan sosok setan masker itu. Ia memberitahukan Windy bahwa setan ini menyerangnya di kelas. Windy tidak suka kepada setan yang jahat kepada Raka. Ia pun langsung menginjak-injak gambar setan tersebut. Scene beralih kepada Mang Ajat yang sedang mencari tahu latar belakang hantu Windy. Setelah mengulik lebih dalam, akhirnya ia mendapatkan artikel yang membahas tentang kematian salah satu siswi SMA Sumpah Pemuda Bogor karena ditabrak mobil bus. Dan siswi itu bernama Dini. Mengetahui hal itu, Mang Ajat berkata kepada Raka,
ia curiga jika hantu Windy itu nama aslinya adalah Dini. Keesokan paginya, Raka bertanya kepada Erlin apakah dulu di SMA ini ada siswi bernama Dini. Wajah Erlin seketika ketakutan. Akhirnya Erlin jujur, Dini dulu memang bersekolah di sini, namun ia sudah meninggal. Raka ingin melihat foto wajah Dini, namun Erlin tidak memilikinya. Erlin berkata, Dini pernah juara lomba festival tari. Jika ingin melihat wajahnya, Raka bisa lihat di majalah siswa yang ada di perpustakaan. Raka pun pergi menuju perpus untuk mencari majalah itu, dan akhirnya ia mengetahui wajah Dini, yang ternyata benar, Dini itu adalah Windy, hantu manis yang selama ini mengikutinya. Tak lama kemudian, suasana perpustakaan menjadi mencekam. Di hadapannya, sudah ada sosok setan masker. Setan itu pun berusaha menyerang Raka. Namun ternyata, setan itu merasa kesakitan jika terkena gelang milik Raka. Tanpa sengaja, masker setan itu terlepas. Dan terlihat, setan masker itu ternyata adalah Dini. Lalu ia menghilang. Setelah mengetahui itu semua, Raka marah kepada Dini. Ternyata selama ini, ialah yang meneror anak-anak di sini. Dan juga berusaha menyerangnya. Raka tidak menyangka Dini sejahat itu. Hantu manis kebingungan dengan semua yang Raka ucapkan. Ia pun baru ingat jika ternyata namanya adalah Dini. Film pun seketika flashback menceritakan asal mula mengapa Dini berubah menjadi setan masker. Dini merupakan anaknya Pak Dudung, penjaga sekolah ini. Ia sering dibully oleh Sonya dan teman-temannya sampai mentalnya jadi terganggu. Dini tidak mau ayahnya melaporkan ini kepada pihak sekolah, karena jika hal itu dilakukan, keluarga mereka akan sengsara. Ternyata semua itu akibat Dini yang melapor kepada Butara atas perundungan yang dilakukan Sonya kepada Erlin. Ia sudah muak dengan Sonya yang selalu melakukan pembulian. Dini menentang segala perilaku bullying. Gue udah muak ngeliat kalian semua ngebully Erlin terus-terusan. Anjing, berani lo ya. Saat itu, ia tidak takut kepada Sonya dan berusaha melawan. Lo pikir gue takut? Anjing emang itu. Sayangnya, ia satu lawan rombongan. Akibat sopah lawan, Sonya pun menyuruh antek-anteknya untuk menyiksa Dini. Dini pun ditendang secara massal. Namun, ia masih melawan. Sonya pun mengucapkan ikrar. Mulai hari itu, mereka punya budak yang baru, yaitu Dini. Oleh karena itu, ia melepaskan Erlin sebagai target bulinya. Let's begin. Pacara pengangkatan budak yang baru. Berani lo sama gue, ha? Berani! Dini masih belum takut kepada Sonya. Alhasil, ia semakin disiksa. Dini dipaksa memakan gulungan kertas, namun ia malah memuntahkannya kepada para pembuli. Sonya and the gang semakin geram. Dodi pun mengeluarkan korek api. Dengan sigap Sonya merebutnya, kemudian membakar dagu Dini. Tidak ada satupun orang di kelas yang bisa menghentikan aksi para pembuli. Jika mereka ikut campur, bisa-bisa disiksa juga, sehingga hanya bisa menontonnya. Dan tanpa disadari, mereka semua termasuk dalam kategori pembuli slur. Namun bedanya, mereka adalah pembuli pasif. Kemudian wajahnya ditutupi oleh masker. Sonya pun berkata, selama berada di kelas, Dini tidak boleh melepas masker itu, supaya luka bakar di dagunya tidak terlihat oleh guru. Dini yang semula melawan, kini menjadi nurut kepada para pembuli. Ujungnya Dini stres. Ia memutuskan kabur saja dari rumah. Ayah Dini mengetahuinya. Dini yang takut tertangkap oleh sang ayah seketika berlari dan nyebrang sembarangan. Awas!
Tanpa sadar, ada bus yang sedang melintas dengan kencang. Hingga akhirnya Dini tewas tertabrak bus itu. Akhirnya hantu Dini mengingat semua itu, dan ia menjadi tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Tetapi Dini mengaku tidak tahu sama sekali tentang hantu masker. Raka tidak percaya, pasti Dini hantu masker itu, karena ia ingin balas dendam kepada mereka semua. Raka meminta Dini menghentikan terornya, biarkan ia yang menyelesaikan dendamnya kepada Sonya dan kawan-kawan. Raka pun mendatangi Dodi, kemudian menyerangnya. Ia berkata dirinya sudah tahu jika mereka adalah penyebab kematian siswi bernama Dini. Namun Raka berujung dipukuli sampai wajahnya memar. Dini merasa tidak tega melihat Raka kesakitan karena ingin membelanya. Dini terus mengikutinya. Dengan tegas, Raka menyuruh Dini untuk berhenti mengikutinya. Akhirnya, Raka bercerita kepada Mang Ajat jika selama ini hantu masker itu adalah Dini. Mang Ajat pun memberikan sebuah fakta kepada Raka tentang hantu dengan dua sifat. Setan dengan dua sifat berbeda yang saling bertolak belakang seringkali terjadi karena penderitaan dan dendam yang dialami karakter aslinya terlalu besar, sampai dia tidak bisa lagi menghadapinya, sehingga muncul karakter baru. Dan karakter baru inilah yang menyerang orang-orang yang dibencinya. Ini berarti setan masker adalah sosok yang tercipta dari rasa penderitaan dan dendam hantu Dini. Itu menciptakan sebuah karakter setan yang sangat kejam dan penuh dendam. Sementara hantu Dini adalah hantu yang baik, karena terciptanya setan masker membuat Dini lupa ingatan. Jika begitu, siapakah orang yang telah membangkitkan roh Dini? Mang Ajat berkata, pastinya seseorang yang sangat terpukul atas kematian Dini. Raka seketika menyebut nama Pak Dudung, karena ia adalah ayahnya Dini. Mang Ajat berkata bisa jadi, karena saat malam kecelakaan itu, Kang Dudung sempat datang ke rumah ini untuk meminta bantuan kepadanya. Kang Dudung ingin membangkitkan roh anaknya untuk mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya. Saat itu Mang Ajat membantu, tapi ternyata tanpa sepengetahuannya, Kang Dudung malah menjebak roh Dini agar tetap berada di alam dunia. Ia belum ikhlas dan ingin membalaskan dendamnya kepada para anak pembuli itu. Jika dibiarkan saja, hantu Dini akan terpengaruhi oleh setan masker itu untuk membalaskan dendamnya sehingga bisa membahayakan orang-orang di sekitar. Setelah mengetahui semua itu, Raka tidak bisa tinggal diam. Ia pun bergegas menuju sekolah untuk menghentikan semua ini. Mang Ajat melarangnya karena ini sangat berbahaya. Tapi Raka tidaklah peduli. Tiba-tiba saja buku diarinya terjatuh. Membuka sebuah lembaran yang terdapat gambar anak kecil yang cantik. Sementara itu di klub, Sonya sangat bersedih karena satu persatu temannya sudah tidak ada. Biasanya ia beramai-ramai, tapi sekarang menjadi sendiri. Di sisi lain, di rumahnya, ketika Dodi sedang cuci muka, ia hampir saja dipukul oleh Pak Dudung. Ternyata, selama ini yang membunuh mereka semua adalah Pak Dudung, bukan setan masker itu. Tetapi, karena ilmu hitamnya, Pak Dudung bisa berubah wujud menjadi sosok setan masker. Dodi pun berusaha semaksimal mungkin melindungi diri dari serangan Dudung. Akhirnya Pak Dudung pun melarikan diri. Setelah kejadian itu, Dodi memberitahu Sonya bahwa semua teror ini ulah Pak Dudung, bukan setan masker. Tadi Pak Dudung hampir memukulnya menggunakan kunci Inggris. Ia mengajak Sonya agar malam ini mendatangi bangunan di belakang sekolah yang merupakan tempat tinggal Pak Dudung. Sementara itu, di sekolah, Utara yang baru saja menyelesaikan tugasnya berniat stretching badan. Tak lama ia mendengar keributan di belakang. Tiba-tiba saja ia ditikam oleh Pak Dudung secara bertubi-tubi dan berujung tewas. Kemudian handphone Butara pun diambil oleh Pak Dudung. Film beralih kepada Dodi dan Sonya yang baru saja sampai di tempat tinggal Pak Dudung. Dodi menantang Pak Dudung untuk keluar. Ia tidak merasa takut.
Mereka berdua pun masuk ke dalam bangunan itu. Pada awalnya, mereka mencium aroma busuk yang sangat menyengat. Kemudian, betapa terkejutnya mereka ketika melihat mayat teman-temannya berserakan di sana. Seketika semua angklung pun riuh berbunyi, dan pintu terkunci tidak bisa dibuka lagi. Kemudian, lemari di depan mereka bergetar. Dodi pun maju mendekati lemari tersebut. Tiba-tiba, Pak Dudung datang dari arah samping, kemudian memukul Dodi. Kepala Dodi pun dipukul secara brutal sampai hancur seluruh. Kemudian, Pak Dudung mendekati Sonya. Lalu ia berubah wujud menjadi setan masker. Sonya meminta maaf atas segala kesalahannya. Ia sangat menyesalinya. Namun itu tidak ada artinya lagi. Sonya berujung dipukul sampai kulit kepalanya robek. Setelah itu, Raka yang baru sampai ke sekolah langsung mendatangi tempat tinggal Pak Dudung. Ketika baru saja masuk, ia sudah disambut oleh mayat Sonya and the gang. Kemudian, ia membuka lemari bercahaya merah itu. Ternyata, selama ini jasad Dini disimpan di sana. Ia diawetkan menggunakan formalin dan dikelilingi banyak alat ritual. Pak Dudung pun menyimpan foto teman-teman kelas Dini serta Butara supaya arwah jahat Dini membalaskan dendamnya kepada mereka semua. Ternyata, tidak hanya Sonya serta kawan-kawannya yang menjadi target, tetapi semua orang yang ada di dalam kelas karena mereka tidak membantu Dini selama dibully. Dan Butara selaku kepala sekolah tidak tahu jika selama ini ada kasus perundungan di sekolahnya. Ternyata alasan Pak Dudung mengambil HP Butara di adegan sebelumnya untuk memberitahukan kabar di grup sekolah agar anak-anak kelas 12 supaya datang ke sekolah malam ini dan berkumpul di lapangan basket. Tanpa menaruh curiga, para anak-anak pun datang ke sana dan masuk ke dalam jebakan. Seketika, semua pintu terkunci. Nara berhasil berlari, keluar menyelamatkan diri. Namun, ketika di koridor kelas, ia bertemu dengan Pak Dudung. Pak Dudung berubah jadi setan masker, kemudian menusuk mata Nara. Nara pun berujung tewas di koridor sekolah. Kemudian setelah itu, Pak Dudung mematikan panel listrik. Tiba-tiba, mereka diserang oleh puluhan bola basket. Lalu, Pak Dudung pun datang. Ia menyirami lapangan basket dengan minyak tanah. Pak Dudung berniat akan membakar mereka hidup-hidup di lapangan basket ini. Setan masker pun berkata, "Kalian semua pantas mati." Kalian semua pantas mati! Untungnya korek api itu berhasil ditangkap oleh Raka, sehingga kebakaran tidak terjadi. Hantu masker yang marah langsung menyerang Raka. Namun itu tak terjadi karena Raka dilindungi oleh gelangnya. Akibat perlindungan gelang tersebut, tubuh Pak Dudung terpental ke pinggir lapangan, sementara hantu masker kesakitan. Raka berusaha menenangkan hantu Dini yang marah. Ia tahu Dini anak yang baik. Ia tidak mungkin berbuat jahat seperti itu. Raka pun memperlihatkan sebuah gambar kepada Dini. Ternyata, itu adalah gambar Dini ketika kecil. Saat kecil, mereka berteman. Ternyata, sedari dulu Dini adalah orang pemberani. Ia selalu membantu temannya yang mendapatkan perundungan. Dulu ia berjanji menggambar wajah Dini di buku diarinya. Sekarang ia sudah menepati janji itu. Gambar Dini kecil sudah ia selesaikan. Raka pun membuka masker Dini. Ia meminta agar Dini melawan setan masker. Jangan sampai setan itu menguasai rohnya. Dini bisa mengalahkan asalkan ia tidak memiliki rasa dendam kepada siapapun. Para anak-anak kelas pun meminta maaf dengan tulus kepada Dini. Maafin kami ya, Din. Din, maafin kami, Din. Maafin kami ya, Din.
Dengan itu, pintu-pintu pun terbuka kembali. Tini memaafkan mereka dan membiarkan semuanya pergi. Raka mengucapkan terima kasih, lalu memeluk hantu Dini. Kemudian, ia memasangkan gelang sakti miliknya kepada tangan Dini. Seketika, setan masker yang ada di tubuh Dini bereaksi. Ia sangat kesakitan. Di saat itu, Raka meminta agar Dini melawan. Kemudian, setan masker tiba-tiba menusuk Raka dari arah belakang. Setan masker sangat marah karena Raka menggagalkan aksi balas dendamnya. Sekarang Raka harus tanggung jawab atas semua ini. Mang Ajat tahu setan itu tak mudah dikalahkan, sehingga ia datang sambil membawa kujang sakti yang mampu menangkal setan. Kujang itu pun ia lemparkan kepada Raka. Kemudian dengan sigap, Raka menyayat setan masker dengan kujang tersebut. Akhirnya dengan itu, setan masker pun musnah. Raka berujung jatuh lemas di lapangan sekolah. Dini berkata, tidak seharusnya Raka berkorban sampai seperti ini. Raka berkata tidak apa-apa. Kemudian, Raka menyuruh Dini pulang. Sudah waktunya Dini pulang ke tempat yang seharusnya. Raka pun harus ikhlas melupakan segala kenangan indahnya bersama Dini. Setelah menengok ke arah sang ayah, Dini pun pergi ke alam baka. Mang Ajat sangat bangga kepada Raka. Ia pun yakin kedua orang tua Raka pastinya ikut bangga juga. Raka telah menggunakan bakatnya dengan sangat baik. Pada akhirnya, Pak Dudung ditangkap polisi. Sementara kini, jasad Dini sudah dikuburkan dengan layak. Raka pun menyimpan gambar wajah Dini ketika ia masih kecil dan ketika sudah dewasa di atas makamnya. Dan film pun selesai. Two.